Hello dari Mencufami dan selamat kembali semula untuk episod Barang Prabu Keponten Barang Skeper atau vlogging kita kali ini. Nampaknya sudah masuk bulan Disember 2016 dan beberapa minggu lagi berakhirlah tahun 2016 kita dan masuklah tahun 2017 pula. Jadi aku nak recap balik, iaitu rumus balik apa yang aku dah buat setakat ni. Aku buka channel ni masa bulan 8 2016, sekarang dah bulan 12. Maka sudah 5 bulan channel dari Mencufami sudah beroperasi. Sebanyak 19 buah video yang telah dihasilkan setakat ni, termasuk yang aku tengah sembang sekarang ni lah. Dan apa asal tujuan aku nak buat channel ni, memang fokus dekat gaming je, itu sesi mari bermain. Tapi kemudian-kemudiannya dapat idea baru, maka lahirlah sesi mari membongkar kotak yang terbagi kepada sesi apa, unboxing bersuara dan tanpa suara. Dan yang paling terbaru iaitu sesi melapu aku ni, Barang Prabu. Aku ada rancang nak buat video travel yang akan datang ni, kan, terutamanya pasal cuti aku yang hari tu. Dan juga ingat nak buat video timelapse melukis. Cuma yang ni ambil masa sikit lah. Tapi target aku awal tahun depan untuk video lukis aku yang pertama. Dan untuk sesi mari bermain, aku ada banyak game nak main ni. Tapi masa pula tak ada. Bila ada masa, tenaga pula tak ada. Aku just bagi preview kat korang sikit. Yang paling awal akan datang ni adalah Sarah Is Missing. Sebuah game indie dari company Malaysia, Moonsun Lab. Dah dalam peringkat editing dah, jadi korang boleh tonton dalam masa terdekat ni. Kemudian aku akan update balik StarCraft 2 Nova Covert Ops. Diorang baru saja lancarkan episod 3 pada bulan November bulan lepas, apa iaitu episod yang terakhir untuk Spirit spin-off ni. Dan tak lupa juga Hearthstone, friendly match antara aku dan juga Call Me Mok. Game-game lain yang ada dalam perancangan aku yang datang adalah Duke Nukem 3D 20th Anniversary Edition, Shake It Baby, Halo Isolation, Soma, dan juga tak lupa yang ini. Do you feel the fear swell inside? Bagi sesi mari membongkar, teruskan tonton video seterusnya selepas ni. Kita ada double unboxing selepas ni. Selalunya video-video aku akan upload tengah minggu sama ada hari Rabu atau hari Khamis. Tapi kadang-kadang aku terlepas jadual, maka aku akan upload sama ada Sabtu atau Ahad. Cuma untuk 2 minggu ni, aku bercuti sekejap seperti mana yang aku ada sebut dalam video minggu lepas. Nantikan juga sambungan penuh untuk video cuti aku yang akan datang nanti. Sekian, terima kasih dari Mencufami Chaloh.